Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma la ilaha illallah huwal hayyul qayyum huwal awalu wal akhiru huwal batilu was sahir huwal asisul hakim. Saudara-saudara yang saya cintai dimanapun berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rahmat kesehatan jasmani dan rohani, serta rahmat ilmu, yaitu ilmu-ilmu yang bermanfaat dunia akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara, pada kesempatan kali ini saya akan mengijazahkan satu ilmu. Ilmu ini langsung daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nanti saya ceritakan dari mana asal usul ilmu ini, kenapa disebut daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Subhanallah, ini satu perjalanan dalam spiritual saya. Ilmu ini kita gunakan kepada anak cucu kita, agar anak cucu kita menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang akan menjadi pemimpin agama di zamannya, anak yang mudah menerima ilmu-ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum saya menyampaikan ilmu ini, saya akan menjelaskan asal usul ilmu ini, asal kejadian ada ilmu ini. Saudara, ketika tahun 2002, saya, seperti saya katakan kemarin, saya paling suka menyendiri sambil berzikir, karena saya akan menemukan hidup baru. Subhanallah. Ketika pada saat itu saya berzikir, tiba-tiba satu orang muncul berjubah lalu dia memegang pas ulu hati saya, sebelah ulu hati saya di bawah susu dipegang. Yang saya dengar dibaca la ilaha illallah 10 kali sambil dipegang, sambil dia membaca 10 kali la ilaha illallah, 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 sampai 10 kali. Subhanallah. Saya tidak tahu maksudnya. Waktu itu, tapi saya merasakan manfaatnya. Setelah itu beliau berkata, ketika nanti kamu punya anak, sebelum dikasih nama jangan digituin. Artinya kalau sudah dikasih nama, maka peganglah anak itu di bawah susunya lalu membaca la ilaha illallah 10 kali. Setelah membaca 10 kali la ilaha illallah, dalam hati berdoa, ya Allah, jadikanlah anak ini anak yang soleh, menjadi pemimpin agama di zamannya. Itu kata beliau.
Tapi apabila anak itu sudah dikasih nama, berapa kali? 3 kali. Artinya 3 kali Jumat. Misalnya ini hari Jumat, nanti Jumatnya akan datang lagi, kemudian Jumat akan datang lagi, 3 kali Jumat. Ini langsung dari Syekh Abdul Qadir Jilani. Kenapa saya tahu bahwa dia adalah Syekh Abdul Qadir Jilani? Karena memang dia sering menemui saya. Subhanallah. Sering datang. Setiap saya bersikir pasti dia datang. Memberikan suatu pencerahan. Siapa sebenarnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Kita sudah tahu semuanya bahwa dia adalah penghulu segala wali. Tapi bukan cuma itu. Dia juga yang disebut rajanya Raja Jin. Yang paling ditakuti jin. Bukan berarti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu adalah jin. Tapi dia rajanya Raja Jin. Kenapa disebut rajanya Raja Jin? Karena dia yang paling ditakuti semua jin. Maka disebut Raja Jin. Subhanallah. Ketika ada seseorang yang dirasuki jin pada samanya itu, lalu kita sebut nama Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, jin itu ketakutan. Waliullah yang memiliki karomah yang tertinggi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau berkata bahwa aku sudah dijanjikan oleh Allah bahwa semua murid-muridku tidak akan masuk neraka. Saudara, masuklah di dalam majelis Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Demikian saudara, amalan ini saya jazahkan kepada saudara. Ketika saudara punya anak atau cucu, lakukanlah hal itu. Kalau sudah dikasih nama, sebelum dikasih nama jangan. Tetapi kalau misalnya anak yang sudah dewasa, seperti misalnya 10 tahun, masih bandel, nakal, maka ambillah kertas, kertas yang polos seperti kertas fotokopi, tulis di situ, tulis Arab, La ilaha illallah, La ilaha illallah 10 kali, baru rendam atau masukkan ke dalam gelas sekitar 1 jam, suruh minum anak itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.